sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri kepada yang terhormat Insinyur Abraham Paulianto, disilakan. Kelihatannya catatan saya lebih besar dari Prof. Frans ini, jadi tapi tidak usah khawatir, saya tidak menyampaikan orasi politik di sini Pak Pegi. Jadi saya akan menyampaikan dengan cara saksama dalam tempo yang singkat-singkat yang kata Pak Esto biasanya. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh asisten satu Pak Jamaluddin Ahmad. Yang saya hormati atau yang amat terhormat, jadi kalau yang amat terpelajar ini yang amat terhormat karena pangkatnya banyak, Bapak Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Pak Merki Lakalina, tepuk tangan. Juga yang kedua kali dan masih banyak jabatan lagi. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 8 Bali Nusra, Bali NTTB, Profesor Nengah Handasi Astawa, tepuk tangan dulu buat beliau. Dan Pak Merki, ini saya laporkan juga L2 Dikti NTT semestinya tahun lalu sudah ada SK-nya L2 Dikti NTT yang ke-15. Ya, Prof sudah mendukung dan semua, tapi masih tunggu Mas Menteri untuk datang pelantikan. Jadi kita doakan dan mohon dukungan semua. Kemarin saya sempat telepon sudah mau datang tanggal 28 kemarin, tapi berhalangan lagi sehingga L2 Dikti NTT masih tertunda sampai hari ini. Nanti kita akan bisa dengan L2 Dikti 8 dan NTT menjadi L2 Dikti yang ke-18. Tepuk tangan juga buat kita. Yang saya hormati Forum Komunikasi, ini ada Ibu Ina yang mewakili Kejati, juga Pak Sunggul mewakili Kapolda, juga yang mewakili Danfren satu Wirasakti NTT, dan mungkin ada yang lain belum dicatatkan ini. Saya mohon maaf karena baru turun dari pesawat tadi, tak lama juga jam 8, jadi kalau ada salah atau terlupa mohon dimaafkan. Yang saya hormati para anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadir Pak Leo dan teman-teman, terima kasih. Yang amat terpelajar para guru besar yang hadir di sini kurang lebih tadi belasan orang ya, 20 orang, dan juga Ketua Komisi Guru Besar Nusa Cendana Profesor Dr. Insinyur Jubelina Balai. Tepuk tangan buat para profesor dan guru besar yang hari ini acara kita untuk itu. Jadi saya kira kita harus memberikan penghormatan dan pemahaman kalau tadi orasinya cukup panjang. Semoga bermanfaat juga bagi kita semua. Yang saya hormati Bupati Manggarai Pak Genur, juga Bupati Manggarai Timur Pak Tulis, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya kira memang ini para Bupati hadir dan mantan Bupati juga hadir, karena Prof. Frans ini juga dulu kandidat calon Bupati kalau tidak salah ya. Tepuk tangan buat Profesor yang memang juga jadi Bupati tapi jadi Profesor hari ini. Ya, itu jalan yang lain ya Pak Kresian. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Gigi Dominikus Minggu MKes. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang atau yang mewakili ada Direktur Tekes dan Ibu Kristin. Yang saya hormati Rektor Unkris Pak Ayu Megong, ada
belakang tadi ya. Dan juga Rektor Unika Santo Paulus Ruteng Romo Dr. John Bailey. Ini tepuk tangan juga karena aktivitasnya sama-sama dengan Bangsa lalu dikukuhkan kemarin. Yang saya hormati Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Tim Pengawas Mitra Bangsa pendiri dan para anggota Senat Universitas, para Rektor Mitra Bangsa, para Pembantu Rektor dan seluruh jaringan Dekan Prodi Senat singkatnya Sivitas Universitas Mitra Bangsa. Yang saya hormati juga ada Ketua PMI, Ketua IBI dan yang amat terpelajar Guru Besar Profesor Dr. Franz Schlesman, MS beserta istri, anak-anak dan orang tua serta keluarga. Singkatnya hadirin yang saya hormati. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Save. Pertama-tama kita semua patut mengucapkan puji dan syukur karena di tengah kesibukan Bapak Ibu semua dapat hadir dalam pelantikan yang amat terpelajar Profesor Dr. Franz Schlesman S.A. M.Kes sebagai guru besar dengan keadaan sehat walafiat. Atas nama Dewan Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan seluruh Sivitas Akademika Citra Bangsa. Bapak Asisten, Bapak Koordinator Eldo Dikti Wali Nusra serta hadirin yang saya hormati. Kami seluruh Sivitas Akademika Universitas Citra Bangsa hari ini merasa bangga dan bersyukur atas dikukuhkannya Profesor Dr. Franz Schlesman S.A. M.Kes sebagai guru besar di bidang kesehatan dan satu-satunya guru besar di bidang kesehatan di NTB. Dan kalau tadi tidak salah untuk Pak Dinusar juga tepuk tangan sekali lagi buat Profesor Franz. Kemegahan ini bukan hanya milik kami tapi merupakan kebanggaan keluarga besar Manggarai Raya khususnya dan tentunya seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya sangat berharap peristiwa hari ini dapat menumbuhkan dan membuka teman-teman dosen yang lain di lingkungan Universitas Citra Bangsa untuk berlomba-lomba meningkatkan diri menjadi lebih baik dan menjadi yang amat terpelajar. Supaya ke depan Universitas Citra Bangsa harus menghasilkan sarjana-sarjana milenial dengan SDM yang unggul sesuai dengan perkembangan zaman milenial saat ini. Pak Eston, nah ini kita sudah di zaman milenial dan kita tahu sekarang era globalisasi, tetapi tadi disampaikan orasinya oleh Pak Frank, saya kira masih banyak juga yang zaman kolonial. Jadi mungkin ini SDM perlu diperbaiki dan tepuk tangan buat Pak Frank, semoga human interest tadi itu bisa kita naikkan. Saya mungkin singkat sedikit, mohon izin kepada Ibu sekalian sedikit menyampaikan sejarah berdirinya universitas ini. Karena tadi itu masuk banyak profesor-profesor yang menanyakan, ini baru 1 tahun tapi sudah bisa memadai. Nah sedikit saya kasih kabar, sebenarnya ini untuk acara wisuda besok, karena bisa kita wisuda 200 mahasiswa, tetapi perlu juga berkali diketahui oleh teman-teman para guru besar ini bagaimana kami berkiprah di dunia pendidikan sampai hari ini. Jadi ini sejarahnya yang pertama,
dari peristiwa tahun 2004, kalau kita lihat fotonya Nirmala Bonan itu disiksa. Jadi ini saya dan teman-teman tadi, ada Pak Jeffrey dan Bapak, teman-teman di bidang kesehatan, melihat bahwa akibat dari tenaga kerja yang tidak terdidik, penyaluran TKI ilegal itu banyak banget, dan adalah salah satu di kejadian tahun 2004, Pak Esther dan teman-teman di Bukutin. Nah, waktu itu saya masih jadi konsultan, saya untuk memperbaiki tenaga kerja terdidik ini, karena latar belakang dari saya bisa hadir di sini dan bisa pilih di sini, karena juga saya itu uang sekolahnya dari kakak-kakak yang pergi bekerja sebagai TKI, TKI ilegal. Jadi saya tidak cerita panjang lagi. Akhirnya saya berhenti dari konsultan dan saya membangun ini, karena sebagai konsultan sering membuat gambar gedung untuk pelatihan, dan inilah sebenarnya cikal bakal pendidikan mulai di sini, yaitu pendidikan informal untuk melatih lanjut tenaga-tenaga kerja. Jadi ini pertama kali, maka ini dengan pinjam gombang. Niat saya, kalau saya bisa jadi begini, karena pendidikan. Jadi dibiayai oleh kakak-kakak, 9 orang itu kita, saya nomor 5, 4 ini bekerja sebagai TKI, TKW di Australia. Terus saya mendapat berkat bisa disekolahkan, begitu pulang sudah bekerja 6 tahun, kasus Nirmala itu. Jadi saya coba berhenti dari konsultan, dan coba meminjam duit untuk bangun TKI ini cita bakatnya tahun 2004 tadi. Ini pelatihan masih Pak Gubernur, Pak Esther Martitir, Pak Gubernur Kaumun, Pak Pitalo datang untuk melihat bagaimana kita membuat pendidikan informal yang legal bisa mendapatkan tenaga kerja lanjut. Ya, kita melatih bagaimana cara membersihkan, memasak, bahkan yang laki-laki di perkebun, dan juga merawat air dan seterusnya. Jadi niatnya hanya mau membuat orang terampil dan bisa menjadi seperti saya gini. Kalau dia malah disiksa karena tadi tidak terampil, tidak punya skill, tadi kesehatannya juga menjadi persoalan utama. Jadi dengan niat itu saya membangun sekolah kesehatan, daripada mengirim TKI-TKI yang tidak jelas dan bermasalah. Jadi 2 tahun kemudian, 2007 kalau tidak salah, banyak calon tenaga kerja tadi, paling tidak yang bermasalah tadi. Jadi untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat NTT, saya buka sedikit CNP bersama-sama teman-teman itu. Dan itulah tadi kita lihat pelatihan yang telah pelatihan dari BLK tadi. Lanjut ya, terus Pak. Ya, banyak calon tenaga kerja Indonesia wanita TKI dari NTT memeriksa kesehatan dinyatakan unfit. Kalau kita ada 10 orang, 7 pasti unfit. Jadi tadi penelitian Prof itu benar. Itu 10 tahun yang lalu saya sudah lakukan itu, tapi tidak ilmiah seperti beliau lakukan. 10 orang yang saya rekrut, baik itu TKI maupun TKW, kalau kita kirim faktor pertama adalah kesehatan. 10, 7 pasti unfit. Nah inilah yang menjadi peristiwa ilegal, nanti dijual kemana-mana. Karena sudah terlanjur bawa ke Jawa, ke Batam, dan sebagainya. Itulah cikal bakal cerita. Dan saya berinisiatif untuk membangun kesehatan. Supaya kalau kita rekrut, kesehatan yang mereka itu lab dan sebagainya dilihat, dan orang-orang yang kita kirim itu pasti sehat. Karena NTT begitu besar, tapi kalau 7 orang itu berarti sudah 50% dari masyarakat kita yang ada di desa. Kesimpulan saya bahwa itu tidak sehat. Bagaimana kita bisa lebih baik kalau kesehatan? Dan ini dilupakan, apalagi diurus oleh negara. Jadi kira-kira pikiran saya, dan itulah dulu. Dan sesudah itu saya coba menempatkan beberapa tenaga kerja merekrut dan uji tes beberapa perawat untuk bisa ditempatkan di Australia, ternyata bisa dan berhasil. Dan mereka gajinya jauh lebih besar daripada TKI-TKW yang 1-2 juta, mereka bisa dapat sampai 50 juta pertama, dan sekarang ini 150 juta per bulan, masih ada nama-namanya. Tapi tenaganya saya beralih untuk masuk ke dunia pendidikan formal. Mulai dengan sedikit saja. Lanjut, Cepat Desember, kemudian Februari 2020 kemudian gedung rektorat yang saat ini kita ada di sini. Ini ada 6 lantai, dan di atas ini semua ulang, satu lantai di tengah terus. Dan juga berkembang karena tumbuh banyak karyawan, staff, anak dan sebagainya. Sudah tanggung apa yayasan ini, maka saya lanjutkan dengan pendidikan SD, TK, SMP, SMA. Jadi kalau ada yayasan yang dari TK sampai universitas, saya bilang saya lebih sedikit. Karena saya dari TKI,
TKW, baru TK, baru SD, SMP, SMA. Jadi, sebelum sampai ke universitas ini, mereka jadi ada TK Citra Bangsa, ada SD Citra Bangsa, ada SMP Citra Bangsa, dan SMA Citra Bangsa. Lanjut. Nah, ini kompleks kita, Pak. Kita berada di yang merah di tengah. Yang hijau di belakang itulah dulu BLK. Jadi bukan sekolah, dulu itu hanya pendidikan untuk melatih TKI TKW. Tapi itu berjalan hanya 2-3 tahun, kemudian dapat persaingan yang tidak sehat, banyak ilegal-ilegal. Kita kumpul sampai 200-300 orang dilatih dengan kurikulum dan peraturan Menaker nomor 39 itu. 6-7 bulan baru bisa kirim. Teman-teman lain yang ilegal, ambil hari ini, minggu depan sudah berangkat. Dan itulah uang pelatihannya mereka korupsi. Nah, inilah cikal bakal daripada TKW, TKI. Dan saya prihatin kalau dulu kakak-kakak saya juga tidak latih, bisa ilegal, tapi untuk mereka ke Australia, tidak ke Malaysia. Jadi siksa seperti ini yang Bapak lakukan, maka nasib saya tidak seperti ini. Dan banyak juga yang tidak seperti itu. Karena itu, Bapak Dari Pusatian, barangkali ini sedikit cerita, lanjut. Dan puji Tuhan, tanggal 30 April 2009 kemarin dengan SK Kemenristek ITER nomor 285 tahun 2009 kita resmi menjadi Universitas Citra Bangsa. Tepuk tangan buat kita. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira ini saja berkali yang harus saya sampaikan. Ada banyak catatan, ucapan terima kasih, dan juga tadi saya menyimak apa yang disampaikan Prof. Franz. NTT kaya akan sumber daya alam, tetapi kita miskin sumber daya manusia. Tadi human capital indeksnya itu sangat di bawah. Dan barangkali ini juga hadir Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Gubernur. Hal tadi sedikit saya sebagai swasta memperhatikan dan juga mempunyai panggilan seperti itu. Saya yakin kalau yang ada di sini, Bapak dan Ibu juga bisa mengambil bagian. 10-15 tahun lagi, NTT akan lebih maju dari provinsi yang lain. Karena NTT dari segi keterampilan dan loyal itu sangat dan sangat baik. Kemudian sumber daya alam kita sangat kaya, buktinya pariwisata mulai berkembang. Banyak ini sumber daya alam yang belum kita kelola. Ya, kita sudah pasti ada ikan banyak, ada minyak banyak, dekat dengan perbatasan beberapa negara penting. Bisa juga membuka jalur yang memperlesta ekspor dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau human capital index tadi itu masih jauh di bawah? Dan saya yakin juga, kebetulan dipercayakan oleh Bapak Dari Pusatian, saya bersama Pak Melki ini ada di Senayan, kami juga menyampaikan keluhan kami itu, sehingga kami butuh bantuan dari pusat. Dan sekarang Pak Melki ya, kita lagi reses ini kebetulan, banyak dana termasuk dana desa, ya, 73 triliun. Dan untuk NTT 3,3 triliun karena seluruh kabupaten kota ada desa tertinggal di NTT. Di sekitar ini adalah pulau-pulau yang kita lihat dan Indonesia secara luasnya, kalau tadi kurasi dari Pak Franz itu mengukur juga negara ASEAN maka dunia. Saya katakan bahwa Indonesia ke depan itu masuk 10 besar ekonomi. Saya kebetulan kadin dan banyak mendapat informasi ini. Karena apa? Pertama, Indonesia berada di khatulistiwa. Kedepan, sumber energi utama itu adalah matahari, angin, laut, dan sebagainya. Dibandingkan dengan negara lain, kita jauh dulu. Kita punya bonus demografi. Kalau tadi, human capital indexnya bisa diperbaiki dengan para guru besar, dengan para yang terpelajar ini, maka 10-15 tahun pasti ekonomi kita maju. Ini ditentukan oleh SDM. Sekali lagi, saya katakan bahwa SDM kita memang tadi sudahnya tadi sampaikan kurang, tetapi SDA terus khawatir karena sumber daya alam kita dan negara juga sudah memperbaiki ke depan. Jadi tidak usah khawatir, NTT bukan nanti Tuhan tolong, tapi NTT masih tidak tentu tadi akan diubah menjadi nanti Tuhan tolong. Sekarang juga kan sudah di era milenial ini, saudara-saudara yang akan diwisuda nanti ini sudah milenial. Jadi sudah internet, sudah website, sudah online. Ya, kita ini masih online katanya Pak Aisler juga ya. Yang lain sudah online, kita masih online. Jadi inilah barangkali yang harus perlu diperbaiki.
Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Dr. Yusuf ya, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Soiman Salesian, SEMGES, juga bagi seluruh keluarga daripada Profesor yang hadir, tadi ada anak-anak dan istri tercinta, sehingga sudah mendukung dan Profesor bisa bersama-sama dengan kami di yayasan atau di Universitas Citra Bangsa untuk memperbaiki SDM kita ke depan. Selamat berkarya bagi NTT pada umumnya dan juga untuk Universitas Citra Bangsa khususnya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, kepada Kepala L2Dikti Wilayah 8 Bali Nusra, Pak Neng Adasi, dan juga teman-teman Forkopimda yang hadir, anggota DPR RI dan juga DPRD yang hadir, juga teristimewa para yang terpelajar, guru besar, dan semua profesor yang hadir di depan ini. Terima kasih juga buat Pak Bupati, ada dari Manggarai dan Manggarai Barat, juga kepada Kepala Dinas, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Shalom, Tuhan memberkati.